Apa namanya bahasa Bajaknya? Tangkal. Tangkal. Ya, tangkal. Tangkal namanya. Tangkal besi. Tangkal apa sih? Tangkal besi, tangkal pancing kan. Oh, tangkal lampu pancing. Selain tangkal besi. Haji Kidung merupakan bagian dari suku Bajo. Ia merupakan Lolo Bajo atau bangsawan suku Bajo. Bahkan ia juga menyimpan ula-ula atau bendera kebesaran suku Bajo sebagai simbol kepemimpinan masyarakat adat Bajo. Di luar kebangsawanannya, ia dikenal oleh warga suku Bajo di kawasan Bupinang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara sebagai nelayan yang handal. Ia arungi perairan Teluk Bone untuk mendapatkan berbagai jenis ikan, termasuk ikan hiu. Maka suku Bajo mengambil peran sebagai nelayan yang terampil. Mereka dikenal menguasai ilmu perbintangan dan berbagai pengetahuan tentang alam. Namun di balik itu semua, mereka juga dikenal memiliki kemampuan gaib yang menjadi perekat antara suku Bajo dan hal-hal di luar jangkauan pikiran manusia. Karena itu, meski mereka hanya memiliki perlengkapan bernelayan yang sederhana, mereka tidak pernah takut untuk memasuki lautan.
Dulu Haji Kidung juga merupakan bagian dari suku Bajo yang bermukim di atas perahu atau sinomed. Kerasnya tempaan hidup di atas air membuatnya paham dengan situasi laut. 10 tahun ini, ia menjadi bagian dari warga kawasan Bupinang Kabupaten Bombana. Meski demikian, sebagian waktunya lebih banyak dihabiskan di laut, sedangkan rumah dan Pulau Basa seakan sekedar tempat singgah. Puas bercengkrama dengan sanak familinya yang juga bekerja sebagai nelayan, Haji Kidung kembali melanjutkan perburuan ikan hiu. Tujuannya kali ini adalah kawasan pasir tenggelam yang memiliki kedalaman sekitar 500 meter. Setibanya di kawasan pasir tenggelam, Haji Kidung menebarkan 15 buah mata pancing. 9 di antaranya diberikan umpan ikan cakalang. Teknik menyebar rentetan mata pancing seperti ini disebut ngelole. Meski terkesan mudah, tidak semua nelayan berani melakukan perburuan ikan hiu dengan cara ini. Karena mereka harus berhadapan dengan laut sedalam sekitar 500 meter yang kerap disertai ombak besar.
satu persatu. Mata pancing Haji Kidung pun diangkatnya. Siap pegang pancing ya kalau punya kalau jatuh. Dulu ya. Oh iya tuh. Wah, oh, itu dia tuh. Alhamdulillah, dapat soting ya. Seekor ikan hiu seberat sekitar 45 kg bukanlah hasil yang mudah didapat. Kali ini kembali Haji Kidung membuktikan keandalannya. Dari ikan hiu seberat sekitar 45 kg ini, Haji Kidung bisa mendapatkan sirip sekitar 1,5 kg seharga Rp600.000. Selain itu, dagingnya pun ikut dijual kepada tengkulak di Pasar Bupina. Ya kalau enggak salah. Meski nilai jualnya tinggi, Haji Kidung tidak mengkhususkan diri memburu ikan hiu. Karena seperti juga warga suku Bajo lainnya, Haji Kidung pun memahami makna kearifan lokal. Karena itu ia tidak berupaya menguras ikan hiu untuk memperkaya diri. Namun, ia lebih memilih ikan lain semacam ikan cakalang yang lebih mudah berkembang untuk menjadi sasarannya mendulang nafkah di laut. Tanpa terasa, awan hitam telah mengelilingi kawasan pasir tenggelam. Ini bisa diartikan, di sekitar lokasi perburuan ikan hiu ini tengah diguyur hujan, maka Haji Kidung bersiap-siap pulang. Seekor ikan hiu seberat sekitar 45 kg bisa menjadi bukti suku Bajo memang terampil dalam memanfaatkan potensi laut dan tentu saja tetap menjunjung tinggi makna kearifan lokal. Alhamdulillah.